Okay, kawan-kawan sekalian, lepas makan tengah hari, pagi tadi dah layan Q2, Q8. Sekarang giliran kita bawa Q7. Okay, so ini kereta yang akan saya bawa lepas ni. Kita tengok ini plate nombor Singapore. So untuk walk around, kita tak layan kereta ni dulu. Kita lompat pergi depan sana. Kita tengok Q7 versi Malaysia pula. Okay, ini dari luaran Q7 versi Malaysia. Okay, kita tengok dari rim dia dulu. Ini rim 20 inci tapi nampak kecil juga rim ni. Sungguh pun dia bersaiz 20 inci. Dan kita start dari depan. Kita tengok ini ada lampu LED. Biasalah untuk segmen ni sekarang, lampu LED kita dah tak heran dah. Okay, dan kita tengok grill besar Audi yang persegi. Okay, dan juga kemasan bawah bumper ni. So kita panggil dalam bahasa Inggeris, ini look yang kira kita kata understated. Dia tak melebih-lebih dari segi sportingnya. Dan juga kita tengok dari bahagian tepi, kereta ni boleh kita katakan styling dia nampak kemas. Dan kita tengok belakang. Ha, kawan saya Arvin dari Kalis. Okay, bahagian belakang tengok. Okay, sini SUV 7 tempat duduk. Dan terima kasih. Ini ada lampu kat sini, kita boleh tengok size boot ni. Kira okay juga untuk SUV 7 tempat duduk. Dan kita boleh turunkan. Kita boleh turunkan secara elektrik. Oh, tekan butang, turunkan. Tekan butang, turunkan. Okay, dan kita boleh lihat sekarang dah turunkan tempat duduk ni. Dah nampak besar pula ke. So, depan. Dan kamu boleh juga turunkan yang tempat duduk tengah, barisan tengah. Tapi bukan dari belakang. Tak ada switch kat belakang sini. Tapi sini juga ada ada air suspension. So kamu boleh naik turunkan paras paras belakang. Okay, paras suspension ni. Dan juga ini, ini safety belt belakang. Okay, dia berletak dalam sini. Dan juga, okay, sekarang kita naikkan tempat duduk belakang ini. Dan kita tengok dari sini ya. Jika kita turunkan barisan tengah, kita nampak lantai kargo ni dia flat. Okay, kita tutup ni dulu. Ini dia flat. So jika kamu nak letak benda besar, dia boleh letak tanpa goyang-goyang. Okay, kita ini macam okay. So butang untuk naikkan di sini ya. Sini pun ada butang untuk naikkan tempat duduk belakang sini. Okay, tapi yang ini pula naik secara manual. Okay, kita tengok. Okeylah, ruangan dalaman cukup besar. Dan kita tengok kemasan yang cantik. Okay, bahagian belakang ada aircon 4 zone. Dan juga sini dashboard dia, papan pemukanya. Dengan mutu binaan Audi yang serba lasak. Okay, ini adalah, saya suka bahagian ni. Kamu boleh letak telefon kamu sini. So jadi sini penggunaan ruang di bahagian tengah ni adalah sangat baik. Sini pun ada dua pemegang cawan. Oh, sana ada ashtray kat. So sini, ini pad sesentuh ni untuk kamu mengawal screen ke atas tu. Okay, kita tengok kat sini satu lagi screen virtual cockpit untuk menggantikan meter analog style lama. Okay, tapi lazimnya Audi ni, mereka punya pembinaan dalaman memang terkenal. Okay, terkenal utuh. Okay, kita sekarang sedang memandu Q7. Okay,
jam gila babi keluar dari KL. Sekarang kita nak naik MEX Highway. Dan kita destinasi kita adalah Arena Sri Kembangan, di mana saya akan menyerahkan pemanduan kepada Cik Bing sebelah sini. Okey. Oh, so sekarang kita baru keluar, naik ke ramp untuk pergi ke MEX. Dan nyata pengendalian Q7 ni bolehlah pakai untuk SUV yang besar macam ni, ya, besar macam gajah ni. Okey, so kita sekarang mari kita test sikit lah pecutan ni. So jadi Q7 ni dengan enjin 3 liter V6 supercharged. So apa yang baik sangat dengan enjin supercharged ini adalah dia tidak ada apa yang kita panggil turbo lag. So bila kamu tekan pedal minyak, terus pop, pecutan akan bermula tanpa perlu kamu tunggu. Macam kalau kamu bawa enjin turbo kan, bila kamu tekan, kamu kena tunggu setengah saat, satu saat, lepas tu pop, dia macam dia tumbuk you satu kali. Ini tiada. Ini sekali kamu tekan, kereta terus mula memecut. Jadi kestabilan kereta ni pada kelajuan tinggi juga baik. Okay, seperti yang kita jangkakan dan harapkan untuk SUV pada jumlah harga ini. Okay, sekarang kita kat bahagian MEX yang banyak selekor-selekor ni. Dia tiada sensasi macam kamu rasa terapung-apung. So kereta ni dalam bahasa bahasa orang putih kan, kita cakap dia rasa sangat planted, dia sangat stabil pada kelajuan tinggi. So kita sedang menghampiri selekor last MEX sebelum MEX kan. Jadi terus satu straight line saja. So kita menghampiri selekor tu, tapi taklah laju sangat. Kita pusing, okay, steady je. So jadi kamu rasa badan SUV ni dia ada roll sikit, tapi dia tak roll terlampau banyak sangat. So jadi you tak takut, you rasa ada keyakinan untuk you tekan lagi, sebab dia lancar, dia smooth. So bila you tekan, terus engine tu akan start pecut. So kamu tak perlu tunggu dia punya turbo untuk spool up. Sebab kalau turbo kan, you kena tunggu dia spool up kan, lepas tu baru dia dapat boost. Ini tak ada. Ini kamu tekan, terus boost keluar. Feedbacknya direct ke? Direct. Jadi kita boleh rasakan kan pemadanan enjin untuk kenderaan ni adalah kita boleh cakap sangat sesuai. Okey, di mana prestasi yang ditawarkan adalah cukup untuk kereta ni tidak rasa underpowered, tapi tidak terlampau berkuasa sehingga kamu rasa takut membawa dia. So okey, pemanduan ni adalah agak singkat. So jadi setakat ni saja komen saya untuk Q7. Lepas ni giliran Bing pula untuk membawa, dan lepas tu kita akan lompat pergi bawa Q5.